Tahu PSBI saat itu saya masih TK. Saya lihat kakak saya waktu SD nonton sepak bola di Stadion Supriyadi waktu itu. Terus saya kan bingung mau kemana kok jalan sendirian. Mau lihat sepak bola, lihat PSBI Blitar. Saya kan masih belum tahu PSBI itu apa. Saya ingin tahu. Saya boleh ikut enggak? Ternyata enggak dibolehin sama orang tua. Akhirnya saya nunggu waktu agak besar dulu. Jadi nunggu SD dulu baru boleh. Sejak saat itu saya tahu PSBI Blitar dan tahu atmosfer supporter ternyata sangat luar biasa. Soalnya saya lahir tumbuh besar di Blitar. Dan PSBI adalah salah satu, bagi saya PSBI adalah lambang jati diri dari Blitar itu sendiri. Maka saya memiliki rasa kewajiban untuk cinta terhadap PSBI dan selalu setia mendukungnya. Yang saya ingat itu pertama kali nonton itu waktu pertandingan lawan Persibo Bojonegoro. Tahun berapa saya lupa, tapi saat itu pertama kali saya bisa merasakan animo supporter itu ternyata memang sangat luar biasa, apalagi di Indonesia dan di Blitar itu waktu itu supporternya ya banyak sekali, sampai di bawah-bawah, sampai sek-sekan. Bisa kumpul sama teman-teman, terus bisa tukar cerita, terus bisa memiliki perasaan kesedihan dan kebahagiaan yang sama ketika tim itu kalah atau menang. Ya, jadi seperti itu. Yang saya kenal waktu itu ada Ucu Arifin, Purwanto, Han Jihu, Mokwelele, Ling Lolo, dan lain-lain. Yang saya paling favorit Ucu Arifin, soalnya dia itu lincah, larinya kenceng, terus selalu mencetak gol di tiap pertandingan. Harapan saya buat PSBI, semoga lebih baik lagi, lebih solid, dan mampu kembali menjunjung tinggi harga diri dan kemartabatan Blitar, karena sejak dulu PSBI itu selalu menjadi tim yang kuat, hebat, saingan bagi kota-kota lain. Jadi harapan saya untuk kompetisi-kompetisi selanjutnya bisa menang lah. Dan saya, sekian dari saya, Noval, ora PSBI ora.